draft. Be advised. Roger, pinball target acquired and locked. Start recon at 0600. Lead vehicle's been hit. Give me the exit. Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Loser. Film The Loser ini dirilis pada tahun 2010 yang bercerita tentang tim khusus yang dimiliki oleh organisasi CIA yang mendapat tugas penghancuran di belantara Bolivia. Namun seseorang telah meretas sistem komunikasi mereka saat sedang menjalankan misi, membuat nyawa tak berdosa banyak yang mati, dan pasukan khusus ini juga menjadi target pembunuhan dari pengkhianat tersebut. Oleh karena itu mereka pun menuntut balas. Nah, bagaimanakah kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan tim khusus agen CIA yang sedang berjudi dengan mempertaruhkan senjata mereka. Tim khusus agen rahasia CIA ini dipimpin oleh Clay, sang pemimpin operasi. Anggotanya terdiri dari Purse, sang ahli transportasi dan alat berat, Jensen, sang ahli komputer dan teknologi, Rook, sang penyusun taktik, dan terakhir Cougar, sang ahli penembak jitu. Hari ini mereka berlima mendapatkan misi lagi untuk menghancurkan markas gembong narkoba terbesar di Bolivia. Target mereka kali ini bernama Fadil, seorang bos besar penyelundup narkoba dan senjata ilegal. Tugas mereka pun cukuplah mudah kali ini, hanya menemukan tempat markas persembunyian Fadil dan anak buahnya, lalu menandai tempat tersebut untuk dibom oleh pesawat tempur Amerika. Setelah itu mereka pun pergi. Sesampainya mereka berlima di sana, Pus langsung menandai tempat markas Fadil. Setelah itu Jensen lalu mengirim informasi lokasi target yang telah mereka tandai ke pesawat tempur untuk dibom. Roger, pinball, target acquired and locked. ETA fireworks 08 mics. Cougar yang sedang mengawasi markas Fadil memberitahu Clay bahwa ada banyak anak kecil di sana. Menurut Clay, anak-anak tersebut sengaja ditangkap dan dijadikan budak oleh Fadil. Clay pun meminta misi dibatalkan. Jensen pun berkomunikasi lagi dengan pilot pesawat tempur agar pengumuman dibatalkan. Namun yang terjadi, sambungan frekuensi komunikasi mereka telah diretas oleh orang yang bernama Max, sehingga misi penghancuran tetap dijalankan. Cougar yang kesal, ia pun menghancurkan alat komunikasinya. Dan mereka berlima pun melakukan rencana penyelamatan terhadap anak kecil tersebut dengan menyerang markas Fadil sebelum tempat tersebut dibom. Untuk mempersingkat waktu, Clay membagi tugas. Pus dan Jensen mencari kendaraan besar untuk mengangkut anak-anak, sedangkan ia dan Rook akan mengurus sisanya. Seorang anak perempuan memberitahu Clay bahwa abangnya sedang disandra oleh Fadil. Clay pun segera mencari Fadil dan meminta Rook untuk mengeluarkan anak-anak ini. Di luar, Pus dan Jensen telah menemukan kendaraan besar untuk mengevakuasi anak-anak tersebut. Clay yang telah menemukan Fadil meminta Fadil untuk melepaskan anak tersebut. Setelah anak itu dilepaskan, Fadil mengatakan ia tak setuju dengan rencana Mac. Mac juga akan membunuh Clay dan timnya. Namun Clay tak mempedulikan ucapan Fadil.
tapi Clay malah menembak Fadil. Berhasil menjalankan misi penyelamatan, mereka pun segera tancap gas sebelum terkena ledakan dari bom pesawat tempur. 3 minutes to target. Okay, Butch, I'm gonna need you to make this bus go a little faster. Target lock. T-minus 20 seconds. Berhasil selamat dari serangan bom tersebut, mereka semuanya pun dievakuasi menggunakan helikopter. Dikarenakan ruang tampungnya yang tak cukup, Clay memutuskan agar anak-anak tersebut dievakuasi terlebih dahulu. Saat setelah helikopter tersebut lepas landas, mereka berlima mendengar ada suara pesawat tempur sedang mendekat ke arah mereka. Pesawat tempur tersebut suruhan Mac untuk menghancurkan helikopter yang baru saja terbang, karena Mac menganggap Clay dan timnya berada di helikopter tersebut. Kematian anak-anak yang telah mereka selamatkan tadi membuat mereka bersedih. Menurut Clay, seharusnya yang mati itu adalah mereka berlima, bukan anak-anak. That's supposed to be us. Clay dan timnya pun melepaskan kalung tanda pengenal mereka agar nantinya mereka dianggap telah mati karena menjalankan misi rahasia. Kejadian tersebut membuat media ramai memberitakan. Dalam jumpa pers, pihak Amerika sendiri telah membantah melakukan serangan tersebut. Sementara di luar, demonstrasi pun ramai dilakukan di depan kedutaan Amerika Serikat atas meninggalnya 25 anak Bolivia saat operasi. Adegan berpindah ke sebuah desa di negara Bolivia. Di sana kita diperlihatkan nasib Clay dan timnya saat ini yang bekerja untuk mencari uang membuat paspor agar bisa kembali ke negaranya tanpa diketahui dan mencari Max. Tiap harinya Clay dan Brooke selalu berjudi tempat sabung ayam. Pus bekerja di sebuah bengkel mobil. Cougar dan Jensen bekerja sebagai pemeriksa boneka di sebuah pabrik. Pada malam harinya di sebuah bar saat sedang makan minum, Clay dihampiri seorang wanita bernama Aisa. Aisa mencoba menggoda Clay yang sudah banyak minum alkohol. Aisa pun mengajak Clay pergi ke sebuah penginapan Oyo cabang Bolivia. Di dalam kamar penginapan, Clay mengira mereka akan adu kekuatan senjata. Tapi yang terjadi, Aisa menawarkan sebuah pekerjaan yang tak disukai Clay, sehingga mereka berdua pun berkelahi. Perkelahian mereka berdua menyebabkan terjadinya kebakaran di dalam kamar. Mereka berdua berhenti berkelahi setelah Aisa mengatakan akan membantu Clay menemukan Max. What do you want? I can help you find Max. Keluar dari penginapan, Aisa memberitahu Clay bahwa ia tahu tentang Clay dan timnya yang memalsukan kematian mereka. Dan saat ini sedang mencari uang agar bisa kembali ke Amerika secara diam-diam. Oleh karena itu, Aisa pun membuat kesepakatan akan membawa Clay dan timnya kembali ke Amerika tanpa penyamaran. Sebagai gantinya, Clay dan timnya mencari Mac untuk Aisa. Keesokan harinya di pemakaman umum, Clay mengumpulkan timnya dan memberitahu ia telah membuat kesepakatan dengan seorang wanita bernama Aisa tadi. Clay juga meminta Jensen untuk mengecek identitas Aisa. Tapi info yang Jensen dapatkan hanyalah profil biasa dan tidak ada hal yang mencurigakan. Tak lama kemudian Aisa datang. Aisa mengatakan Max akan tiba di Miami dalam waktu 97 jam. Dengan pengawalan bersenjata lengkap serta kendaraannya dilapisi baja. Tugas Clay dan timnya adalah menculik Max untuk Aisa. Imbalannya Aisa akan membawakan mereka ke Amerika tanpa penyamaran serta mendanai seluruh operasi militer mereka. Why should we believe you?
Awalnya anggota Clay tidak setuju dengan kesepakatan tersebut karena kembali ke Amerika tanpa penyamaran. Jika CIA tahu mereka masih hidup, maka Clay dan timnya akan dibunuh karena telah memasukkan kematian mereka. Tapi demi membalaskan dendam mereka ke Max, Clay dan timnya pun siap menanggung resiko. Scene berpindah ke sebuah gedung lantai atas di kawasan Dubai. Di sana diperlihatkan Max yang memerintahkan Wade untuk menjatuhkan seseorang yang tidak ingin menuruti perintahnya. Setelah itu, Max memerintahkan Vikram agar perusahaannya membuat Snook. Snook adalah bom pemusnah massal. Jika Snook berhasil dibuat, nantinya akan ia jual dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan uang yang banyak. Dari gedung, Max dan Wade terbang ke sebuah pantai lalu mendaratkan helikopternya di sana. Wade bertanya kepada Max kemana nantinya Snook itu akan dijual. Max menjawab Snook itu akan dijual ke negara-negara yang mampu membelinya dengan harga tinggi. Saat Max dan Wade sedang berbicara, asisten Max melakukan kesalahan dalam memayunginya. Max pun lalu menembak asistennya. Dari Dubai kita pergi ke Nogales, perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Di sebuah gedung, Clay dan timnya berhasil diselundupkan oleh Aisha dengan cara memasukkan ke dalam peti mati. Selanjutnya, Clay dan timnya menjalankan rencana berikutnya untuk mencuri helikopter pemerintahan setempat. Untuk melancarkan aksi mereka, Rook dan Jensen berpura-pura kecelakaan di jalan New Mexico. Agar lebih meyakinkan, mereka menggunakan seragam tentara Amerika. Jensen pun lalu meminta bantuan ke markas pusat agar tim medis segera dikirim untuk menyelamatkan mereka yang sedang kecelakaan. Sesampainya tim medis di lokasi, Pus dan Cougar dengan segera menembak mereka dengan senjata bius. Semua tim medis ini pun pingsan dan helikopter mereka pun dibajak oleh Clay dan timnya. Agar helikopter curian mereka tak terlacak, Pus mengambil GPS yang terletak di kokpit helikopter, lalu menerbangkan GPS tersebut dengan roket yang telah ia buat sebelumnya. Dengan begitu, pusat kontrol kesulitan melacaknya. Berhasil mencuri helikopter tersebut, mereka semuanya pun segera pergi ke markas baru mereka. Pada malam harinya di markas baru mereka, Clay dan timnya mempersiapkan beberapa hal untuk menculik Mac esok paginya. Mulai dari Purge yang memperbaiki mesinnya, Cougar yang mengecat bodi helikopter, dan Aisha yang mengecek senjata apinya. Serta Clay menyusun strategi rencana penculikan Mac. Tapi berbeda dengan Rook, ia masih tidak percaya dengan Aisha. Rook berpendapat Aisha sengaja memanfaatkan mereka hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi Aisha menjawab ia hanya ingin menghentikan Mac yang berusaha membuat senjata pemusnah massal yang berbahaya bagi kehidupan manusia, dan ia membutuhkan tim hebat untuk membantunya. Rook yang masih curiga, ia pun menodongkan senjatanya ke Aisha. Tapi Clay menasihati Rook untuk memberikan kepercayaan kepada Aisha membuktikannya besok pagi. Keesokan harinya di Miami, terlihat Wade dan anak buahnya sedang berjaga untuk mengawal sebuah kendaraan berlapis baja yang diduga dalamnya terdapat Max. Tak ingin targetnya lepas, Rook dan Clay mengawasi pergerakan Wade dan rombongan di dalam sebuah mobil tua berwarna kuning. Saat kendaraan rombongan Wade ini bergerak, Rook menembakkan alat penanda ke salah satu mobil rombongan Wade. Jensen yang menyamar sebagai penjual makanan keliling juga mengawasi pergerakan kendaraan rombongan Wade. Cougar si ahli penembak jitu mencari tempat strategis untuk membidik para musuh mereka. Ketika waktunya sudah tiba, Cougar menembakkan senjatanya ke arah kendaraan Wade. Kekacauan pun terjadi. Wade dan timnya pun panik. Lead vehicle's been hit. Give me the exit. Selanjutnya, tugas Clay menembakkan bom asap ke arah rombongan Wade. Wade dan anggotanya semakin waspada untuk melindungi kendaraan lapis baja mereka. Di udara, Pus dan Aisha bergerak menggunakan helikopter hasil curian sebelumnya. Wade pun mencari tahu siapa yang ada di helikopter tersebut. Dan ternyata Wade mengenali Pus.
Wade pun memerintahkan anak buahnya untuk menembaki helikopter Butch. Dari belakang, Rook meledakkan mobil yang telah ia tandai sebelumnya. Wade pun meminta bantuan ke markas namun tak ada jawaban. We are under attack. We need backup. Bush pun dengan segera mengangkat mobil berlapis baja yang dikawal Wade tadi. Dan Jensen yang menembakkan pengunci ke belakang pintu mobil agar tak dapat dibuka. Kendaraan lapis baja yang mereka berhasil angkut menggunakan helikopter segera dibawa ke markas mereka di sebuah gudang tua. Sesampainya mereka semua di sana, kendaraan tersebut pun langsung dibuka. Dan yang terjadi dari dalam kendaraan yang keluar hanyalah beberapa pengawal Wade, sedangkan Max-nya tidak ada. Setelah membius semua pengawal tersebut, Cougar dan Jensen memeriksa isi kotak yang ada di dalam kendaraan tersebut, yang ternyata itu adalah harddisk buatan perusahaan Goliath. Sementara Aisyah dianggap telah memberi informasi palsu ke Clay dan timnya. Aisyah pun diikat dan akan dibunuh. Clay yang sangat kesal meminta agar semua barang-barang yang ada di dalam gudang dibakar untuk menghilangkan jejak dan menembak mati Aisyah. Shooter, burn everything. Nobody can. I can't find Max. Tapi sebelum membunuh Aisyah, Jensen mencoba membuka kode pengaman dari harddisk tersebut namun tak berhasil. Jensen mengatakan untuk membuka isi harddisk tersebut, ia harus mencuri algoritmanya di kantor perusahaan Goliath. Mendengar hal tersebut, Clay pun berubah pikiran. Tidak jadi membunuh Aisyah dan menginginkan agar isi data di harddisk tersebut cepat diketahui. Karena ada kemungkinan data harddisk tersebut memberikan petunjuk menemukan Max. Tapi Rook tidak setuju. Ia ngotot agar Aisyah dibunuh terlebih dahulu baru melakukan rencana selanjutnya. Perdebatan antara Clay dan Rook pun terjadi sehingga keduanya berkelahi. Tapi anggota lainnya berhasil melerai mereka berdua. Scene berpindah ke Puerto Rico. Di sana Wade melaporkan kepada Mac bahwa harddisk mereka telah dicuri oleh Clay dan timnya. Wade juga menunjukkan bukti foto Clay dan timnya sedang mengangkut kendaraan lapis baja mereka yang tengah mereka kawal. Mac heran kenapa Clay dan timnya masih hidup. Ia pun memerintahkan Wade untuk menyiapkan 18 orang penembak dalam waktu 12 jam untuk menyerang balik dan merencanakan sesuatu. Kembali ke Clay dan timnya, hari ini mereka akan pergi ke perusahaan Goliath membantu Jensen yang akan menyusup masuk ke sana untuk mencuri algoritma yang mereka butuhkan. Di dalam lift, Jensen mengganti pakaiannya sambil menghubungi Frank Henderson, orang yang bertanggung jawab atas keamanan IT perusahaan Goliath. Jensen meminta agar Henderson segera turun ke lobi karena ada hal penting yang harus ia selesaikan, menyangkut keamanan. Jensen yang berhasil mengelabui Henderson dengan menggunakan komunikasi yang telah ia bajak, ia pun segera masuk ke ruang kerja Henderson lalu mendownload semua algoritma perusahaan Goliath. Selesai mendownload, Jensen pun ketahuan oleh petugas di sana. Jensen pun lari untuk masuk lift, tapi pintu liftnya tak terbuka. Jensen yang hampir ketangkap oleh petugas keamanan gedung berhasil diselamatkan Cougar dari luar gedung dengan menembak petugas tersebut. Berhasil mencuri algoritmanya, Jensen pun membuka kode harddisk tersebut. Dari dalam isi harddisk tersebut ditemukan data transaksi transferan milik Mac yang uangnya berjumlah $400 juta. Untuk itu, Rook pun berniat mengembalikan harddisk tersebut ke Mac. Sebagai gantinya, Mac harus membersihkan nama mereka. Tapi Clay tidak setuju karena itu rencana bodoh. Jensen pun memeriksa lagi isi data harddisk tersebut dan ditemukan harddisk tersebut dapat merekam lokasi bagi si penggunanya. Sehingga akhirnya mereka menemukan lokasi markas besar milik Mac yang berada di pelabuhan Los Angeles. Clay dan timnya pun memiliki rencana untuk pergi ke sana, mencuri data-data kejahatan Mac lalu mempublikasikannya ke dunia. Dengan begitu nama baik mereka bisa dibersihkan kembali. Dan yang terakhir membunuh Mac sebagai penutup balas dendam mereka. Lokasi berpindah ke Mumbai. Wade menemui Vikram, orang yang diperintah Mac untuk membuat Snoop.
Vikram memberitahu Wade bahwa Snook buatannya siap dipungsikan, tapi harganya lebih mahal dari kesepakatan di awal, itu seharga 1 miliar dolar dibayar cash. Hasil pertemuan tersebut Wade laporkan ke Max. Max pun menyetujui permintaan Vikram yang minta dengan harga barunya dan siap membayar cash. Kemudian Max memberitahu Wade bahwa rencana selanjutnya membunuh Clay dan timnya. Wade juga memberitahu Max bahwa ia telah mengirim mata-mata ke tim Clay saat ini, gunanya untuk mempermudah rencana mereka membunuh Clay dan timnya. Dari Mumbai, Sin berpindah ke Los Angeles. Dari atas kapal, Clay dan timnya mengawasi pelabuhan yang menjadi markas Mac dan nantinya juga akan menjadi target serangan mereka. Markas Mac ini dijaga ketat oleh mantan pasukan khusus yang terlatih dan tambah belas kasihan dalam melaksanakan operasinya. Clay yang tidak takut siapa lawannya, ia pun memberitahu timnya bahwa besok pagi mereka akan menyerang ke markas Mac dan membunuh semua yang ada di sana termasuk Max. Pada malam harinya, di dalam kapal, Jensen mencari informasi tentang hubungan Max dan Fadil. Jensen pun menghubungkan operasi narkoba Fadil dengan keuangan Max, yang mana uang Fadil sempat hilang sekitar 4 juta dolar. Setelah ditelusuri, ternyata uang Fadil tidak masuk ke rekening Max, tapi masuk ke rekening anaknya yang bernama Aisyah. Mereka berempat kaget dan langsung mencari Aisyah yang sedang berduaan dengan Clay. Di dalam kamar, Clay menceritakan kejadian di Bolivia kepada Aisyah. Clay mengatakan mereka mendapat perintah dari pusat untuk membombardir markas Fadil. Namun dalam operasinya, komunikasi mereka telah disusupi oleh Max. Max memiliki dendam pribadi ke Fadil. Untuk membunuh Fadil, Max memanfaatkan tim Clay, yang akhirnya juga tim Clay jadi sasaran target pembunuhan oleh Max. Kemudian Rook dan yang lainnya pun datang menobrak pintu dan memberitahu Clay Aisyah adalah putri Fadil, seorang gembong narkoba yang mereka bunuh di Bolivia. Aisyah yang sudah ketahuan identitasnya hanya bisa lari setelah dibrondol dengan tembakan. Aisyah yang berhasil lolos dari tembakan membuat Clay dan timnya mengubah rencana semula mereka. Karena jika tetap menggunakan rencana awal, dikhawatirkan Aisyah mengacaunya. Mereka berlima pun malam ini juga akan menyerang ke markas Mac di pelabuhan, lebih cepat dari rencana sebelumnya. Mereka pun segera beraksi, Pooch bagian mengendarai mobilnya. Clay dan Rook menerobos masuk melalui pagar lalu melumpuhkan dua petugas di sana. Sedangkan Cougar naik ke atas untuk mencari posisi yang tepat untuk membidik lawan-lawannya. Dan terakhir, Jensen berusaha naik ke ruang monitor pelabuhan untuk menguasai jaringan komunikasi di sana. Mereka semua yang sudah siap di posisinya masing-masing malah ketahuan oleh petugas di sana. Cougar, Jensen, dan Pooch pun ditangkap. Sedangkan Clay mendapat pukulan dari Rook dari arah belakang. Dan ternyata Rook telah berkhianat. Keesokan paginya, Clay yang sudah sadar dari pingsannya mendengarkan pengakuan dari Rook. Rook membuat kesepakatan dengan Wade setelah gagal menangkap Max di Miami beberapa waktu lalu. Alasan lainnya, Clay lebih percaya Aisyah ketimbang dirinya dalam membuat rencana untuk menangkap Max, yang akhirnya Aisyah juga telah membohongi mereka semua. Setelah itu, Wade pun memberitahu Clay bahwa gudang ini adalah tempat penyimpanan tumpukan uang CIA. Nantinya uang ini akan Max ambil untuk membayar pembuatan Snook. Tapi yang harus bertanggung jawab adalah Clay dan tiga orang anggotanya dengan tuduhan telah mencuri uang CIA. Selanjutnya, Clay pun dibawa menuju ke kantor CIA. Di sisi lain, Vikram dan Mac melakukan transaksi jual-beli. Sesuai kesepakatan, Vikram menyerahkan 4 buah Snook buatannya dan 1 buah Ducati ke Max. Dan Vikram mendapatkan uang tunai 1 miliar dolar. Mac yang telah melihat 4 Snook buatan Vikram, ia pun menolak membayar Vikram dan ingin memilikinya secara gratis. Wade pun memerintahkan Rook untuk memindahkan uang 1 miliar dolar tersebut ke pesawat Max. Vikram sempat protes dengan keputusan Max. Berpindah dulu ke Clay dan timnya. Clay digiring masuk ke dalam mobil untuk diserahkan ke CIA. Sebelum masuk ke dalam mobil, Clay memberitahu kawan-kawannya Rook telah berkhianat. Sementara Cougar, Jensen, dan Pooch akan dieksekusi mati oleh anak buah Max.
Booth yang sempat melawan mendapat tembakan di kedua kakinya oleh anak buah Max. Tak lama kemudian, Aisa muncul dari atas kontainer lalu menembakkan roketnya ke arah kontainer yang lain. Kesempatan tersebut pun langsung dimanfaatkan Clay dan timnya untuk melakukan serangan balik. Kembali ke Max, di sana ia menyandra Vikram dan seluruh anak buah Vikram. Max meminta supaya Vikram segera mengaktifkan senduk buatannya untuk menghancurkan pelabuhan Los Angeles dan menfitnah negara Vikram sebagai pelakunya. Dengan begitu, konflik teror global yang dirancang Max berhasil. Vikram yang tak ada pilihan lain, ia pun mencoba menuruti permintaan Max. Clay dan tiga orang rekannya yang sedang bersembunyi di balik kontainer dihampiri oleh Aisa. Aisa mengatakan ayahnya Fadil tahu rencana Mac yang ingin memiliki senjata pemusnah massal bernama Snook. Oleh karena itu ayahnya mencoba menghalangi rencana Max. Tapi kenapa tim Clay membunuhnya? Aisha, he was a bad man. It doesn't matter. Clay menjawab karena ayah Aisa juga seorang penjahat kelas kakap dan sama seperti Max. Clay pun memberikan pilihan, apakah Aisa ikut mereka membunuh Max demi balas dendam atau tetap membunuh mereka berempat tapi Max lepas dari perburuan mereka selama ini. Karena dalang dari semua kasus ini adalah Max. Aisa pun menjawabnya dengan menembak anak buah Max yang berusaha menyerang mereka dari arah belakang. Setelah itu mereka pun segera pergi ke tempat Max yang sedang mengaktifkan snooknya. Di dalam kontainer, Vikram berusaha mengaktifkan snooknya sambil diawasi oleh Max. Sementara Rook sibuk mengawasi anak buah Max memindahkan uang ke dalam pesawat. Kedatangan Clay dan timnya mengejutkan Max sehingga aksi saling tembak pun terjadi. Mereka pun berbagi tugas. Clay menghentikan Rook, Cougar naik ke atas dan yang lainnya mencegah Mac dan Wake mengaktifkan senduknya. Dalam pertarungan tersebut, Clay gagal menghentikan Rook. Rook pun mencoba kabur menggunakan pesawat sambil membawa semua uang itu sendirian. Wade yang melihat Rook mencoba kabur sendirian, ia pun mengejarnya dengan motor Ducati. Sementara Vikram berhasil mengaktifkan senduknya. Setelah itu Vikram pun dibunuh oleh Max. Clay yang sudah sadar dari pingsannya, ia pun bangkit. Lalu memberi aba-aba ke Cougar untuk menembak motor Ducati yang sedang digunakan Wade. Wade dan Rook pun mati dalam ledakan. Take him. Pekerjaan terakhir untuk Clay dan timnya adalah mengejar Mac untuk mengambil tombol pemicu ledakan Snook dari tangannya. Clay pun mengejar Mac yang mencoba kabur menggunakan helikopter pribadinya. Tapi Clay berhasil menggagalkan helikopternya mendarat dan memberikan tembakan ke tangan Max. Agar bisa lolos dari tangkapan Clay, Max pun menekan tombol Snook agar langsung aktif dan melemparkannya ke sungai. Clay pun hanya memiliki waktu 10 detik untuk membatalkan bom Snook itu meledak. Clay pun berhasil membatalkan bom Snook tersebut meledak. Ia pun disusul oleh kawan-kawannya menggunakan mobil Hummer panjang berwarna kuning.
Remote pemicu ledakan bom snook pun dilakban oleh Clay. Tak lama kemudian Max menghubungi Clay. Max mengucapkan selamat kepada Clay yang berhasil menyelamatkan pelabuhan Los Angeles dari ledakan. Clay pun membalas ucapan Max dengan mengatakan sampai jumpa lagi di lain waktu. Selesai bertelepon, Max pun dirampok oleh preman berbadan besar di dalam kendaraan umum. Pada malam harinya, Clay dan timnya menjalankan misi terakhir mereka. Pus pun menaiki gedung untuk menyelinap masuk ke dalam. Clear. Dan ternyata Pus masuk ke dalam rumah sakit untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Istri Pus pun merasa bahagia dengan kedatangan Pus yang ia kira sudah meninggal. Di bawah, Clay dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka atas semua misi yang telah selesai mereka kerjakan. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.